Penyakit asam urat merupakan salah satu penyakit yang mengganggu pada sendi yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Rasa sakit yang mendadak serta kulit menjadi berwarna kemerahan. Penyakit asam urat ini dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun lansia. Akan tetapi, penyakit ini lebih cenderung menyerang pada kebanyakan wanita. Banyaknya faktor penyebab seperti sering mandi malam, pola makan serta minum, masa menopause, sering memakai sepatu hak tinggi, serta genetik membuat wanita lebih rentan terkena penyakit sendi dan tulang yang satu ini. Untuk mencegah penyakit asam urat ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang sehat dan bernutrisi. Berikut ini 8 buah-buahan yang mampu menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh Anda. Eits, sebelumnya jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya ya. Yang pertama, apel. Di dalam buah apel terdapat kandungan bahan kimia yang bernama malic acid yang dipercaya mampu menurunkan dan menetralkan kadar asam urat dalam darah. Biasanya, kandungan malic acid sendiri bisa didapatkan secara maksimal dari proses pengolahan apel menjadi cuka. Pada saat kadar asam urat kembali menjadi netral, maka rasa nyeri yang ditimbulkan pun akan berkurang. Agar menurunkan kadar asam urat yang tinggi, disarankan untuk mengkonsumsi buah apel sebanyak 1 buah setiap harinya. Yang kedua, pisang. Buah yang satu ini memang menjadi salah satu buah yang terbaik karena selain mampu menjadi makanan pembakar lemak, pisang juga dapat menjadi salah satu makanan pelancar BAB. Tidak hanya di situ saja, buah yang identik dengan warna kuning ini sangat banyak khasiat dan manfaatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai penurun kadar asam urat juga yang sangat luar biasa tinggi, sehingga bisa dimasukkan ke dalam daftar menu sehat Anda. Agar proses penyembuhan lebih cepat, disarankan untuk mengkonsumsi buah pisang sebanyak 8-9 buah karena sangat berjasat untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi ketika mengalami radang sendi. Selain itu, mengkonsumsi dalam porsi tersebut, kadar asam di dalam tubuh akan lebih cepat mengalami penurunan. Yang ketiga, jeruk dan lemon. Sejak zaman dahulu, buah-buahan seperti jeruk dan lemon dikenal dengan kandungan yang kaya akan vitamin C-nya. Kandungan tersebut mampu mengurangi kadar asam urat di dalam darah secara efektif. Selain itu, kandungan vitamin C ini sudah dikenal sejak dulu akan kemampuannya untuk meningkatkan proses metabolisme asam urat, sehingga kadar zat kimia tersebut dalam darah dapat berkurang secara drastis. Yang keempat, tomat. Buah yang sering juga disebut sebagai sayur ini sangat terkenal akan kemampuannya untuk mengurangi tekanan pada darah sehingga efektif untuk mengatasi hipertensi. Tidak hanya untuk menurunkan hipertensi saja, buah tomat ini juga dipercaya mampu mengurangi kadar asam urat yang berlebih di dalam tubuh. Anda dapat mengkonsumsi buah tomat dalam segala olahan, baik itu di jus, dimasak, atau langsung mengkonsumsinya. Namun, alangkah baiknya tidak mencampurkan bahan-bahan yang dapat memicu datangnya penyakit asam urat. Yang kelima, cherry.
Buah kecil mungil berwarna merah ini biasa dijadikan sebagai topping untuk kue. Akan tetapi, Anda juga bisa mengkonsumsinya setiap hari secara langsung. Hal ini dikarenakan buah ceri memiliki kandungan antosianin yang masih tergolong zat antiinflamasi. Kandungan antosianin ini sangat baik untuk menurunkan kadar asam urat di dalam tubuh secara efektif dan alami. Anda dapat mengkonsumsi buah yang satu ini sehari minimal 200 gram agar hasilnya dapat memuaskan. Yang keenam, alpukat. Kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa buah alpukat hanya untuk merawat kulit karena kandungan vitamin E yang tinggi. Namun siapa sangka bahwa buah yang satu ini mampu dimanfaatkan untuk mengatasi kadar asam urat yang berlebih, terutama jika diolah dalam varian smoothie ice. Yang ketujuh, kiwi. Olahan dari buah kiwi ini dapat digabungkan dengan beberapa macam buah lainnya seperti jeruk lemon, leci, dan lainnya. Jus yang satu ini tidak hanya untuk menyegarkan tubuh saja, tetapi juga dapat menjaga kesehatan Anda dan menetralkan kembali kadar asam urat yang sempat naik. Yang kedelapan, bengkoang. Buah yang biasa dibikin rujak ini ternyata memiliki banyak manfaat. Selain digunakan untuk perawatan kulit atau kosmetik, ternyata bengkoang juga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit, salah satunya penyakit asam urat. Hal ini dikarenakan bengkoang memiliki kandungan serat dan air yang dapat mengeluarkan kadar asam urat melalui urin. Disarankan bagi Anda untuk mengkonsumsinya sebanyak 2 buah per hari.